ini nyolong, ada barang buktinya, iya kan? Ya, kalau saya nggak mungkin gebukin dia, dia kan teman saya. Udah untung ada saya. Terus apa yang kamu lakukan tadi? Memukuli dia, memanas-manasi warga, menginjak-injak anak saya seperti seekor binatang. Itu yang kamu bilang teman. Kita ajarin, Kavio kan baik. Yoyo, Kalela juga baik. Kalela ngajarin Yoyo ngaji. Kalau ngaji juga Viola kalah sama Lela. Lihat, saya kan baik. Saya cuma mau nyenengin mereka aja kok. Kok laporannya kayak begini? Jangan main-main, Pak Pri. Yoyo! Ayo keluar kamu! Marah lagi sama Yoyo sih. Emangnya Yoyo salah apa sih? Brengsek! Mau tahu apa salah kamu? Ini, lihat! Lihat ini! Kamu sengaja mau bikin malu bapak? Iya! Kamu mau bapak kamu dipecat dan jadi pengangguran? Begitu? Anak nggak tahu diri kamu. Ayo sini! Apalagi, Pak? Di mana laporan kerja bapak kamu sembunyikan? Ayo jawab! Jawab! Kalau tidak, bapak akan hukum kamu lebih berat dari yang sudah-sudah. Yoyo? Yoyo nggak tahu, Pak. Bohong lagi! Bohong lagi! Anak ini harus dihukum. Harus dihukum. Jangan, sini, Pak! Sini. Jangan! Diam kamu! Ini setimpal dengan perbuatan dia yang sudah mempermalukan saya di depan atasan. Kamu tahu, saya hampir saja dipecat gara-gara dia. Dan seharian ini, saya harus mengetik ulang laporan di kantor. Kamu tahu itu? Brengsek! Ah. Sudah, sana kamu! Yoyo nggak nyembunyiin apa-apa, Pak. Berani lagi berbohong kamu, ha? Berani lagi berbohong, iya! Dasar anak nggak tahu diri kamu. Ayo sini! Sekarang kamu rasakan akibatnya. Dan kamu sebentar lagi benar-benar akan cacat seumur hidup kamu. Disiram dengan air panas mendidih ini. Brengsek kamu! Ini yang bapak cari. Seharusnya bapak cari dulu dengan benar. Baru bapak menyalahkan orang lain. Ternyata ini kan bapak sendiri yang menyimpannya di tas kerja bapak yang baru. Ternyata bapak juga bisa keliru. Jadi kita jangan malu mengakui kesalahan.
kalau kita orang tua juga bisa melakukan kesalahan, Pak. Apa Bapak mau minta maaf ke Yoyo? Apa kamu bilang? Saya harus minta maaf pada anak ini yang sudah membuat saya susah seumur hidup. Brengsek! Gak apa-apa kok, Bu. Yoyo, Yoyo udah maafin Bapak. Salah besar kalau mengira penderita mentalis retardik tidak bisa jatuh cinta. Mereka juga ingin dicintai dan mencintai. Karena cinta bukan cuma monopoli orang-orang normal. Buktinya Yoyo, dia sangat dekat dengan seorang wanita bernama Layla. Layla. Kira-kira sejauh apa ya hubungan mereka? Ngapain sih gue mikirin? Itu kan gak ada hubungannya sama gue. Mau pacaran kek, mau enggak kek. Gue gak peduli. Yang penting skripsi gue kelar. Kasihan banget tuh Yoyo. Ya elah, digebukinnya kemarin. Kemana aja lu, ha? Dasar item lo, kurang ajar amat sih lu jadi orang. Lu gak punya perasaan sama sekali ya. Temen digebukin sampai babak belur begitu, gak diperhatiin. Mance kan jadi sedih. Oleh, temenin Mance ke rumah Yoyo yuk. Mance takut sama bapaknya Yoyo. Eh, lu takut disunat lo? Sembarangan lu punya mulut, kurang ajar lo. Enak aja lo tante Mance takut disunat. Asal tahu aja ya, Ole ya. Tante Mance itu sunatnya waktu bayi. Kalau sekarang disunat ya alot. Udah dong, jangan emosi ya enggak? Biar percaya gimana kalau kita susulin aja Yoyo. Oke? Oke deh. Cepetan dong. Ayo dong, Le, cepetan. Ah, lama banget sih lo, ah. Lapar. Gue bu uangnya, Bu. Mau kemana kalian? Hah? Mau ganggu Yoyo lagi? Iya? Sejak berteman dengan kalian, Yoyo jadi makin bandel, makin kurang ajar, makin brengsek. Kalian betul-betul anak yang gak tahu diuntung. Ini lagi. Banci gembel ini. Apa gak ada tempat lain buat tinggal kamu? Hah? Bikin malu nama kampung saja kamu. Dengar ya. Kalian dengar semua. Sekali lagi kalian pengaruh-pengaruh Yoyo, saya akan gantung kalian. Dengar itu. Ampun deh, Pak De. Ampun. Iya, iya, Pak De. Oleh iya, Pak. Janji. Janji deh. Nggak bakalan nakal lagi deh, ya. Suar. Awas kalian, ya. Bandel lagi, awas. Brengsek. Banci gila kamu. Kesetan ya, bapaknya Yoyo. Serem. Ini juga nih, maco. Ngajar kamu, bandel. Ngapain kamu ngamen di sini, ha? Kan bisa di tempat lain. Gua sunat tuh, tau rasa. Mau punya Yoyo, Pade. Takut sama siapa sih? Takut sama Pade. Elah, dia gak bakal denger. Dia udah di laut. Orang yang suka marah, kupingnya budek, gak? Tulalit, tulalit. Kesian bener ya, Pak De, ya?
Ngomong apa kamu barusan? Hah? Ngomong apa? Anak bandel. Berani sekali kamu sama saya ya? Hah? Apa kamu betul-betul mau digantung di pohon ini? Hah? Iya, mau. Digantung serem banget ya. Tuh kan Pade oleh nangis. Diam. Brengsek. Anak setan kamu. Kena deh di pohon gue. Kamu lo bohong. Bohong, ngapain juga gue nangis ya? Salah lo. Oleh si jago actingnya enggak? Gue kira lo beneran. Yaudah yuk, kita cabut. Ayo. Sayang, kalau lo mau ngobrol ntar aja deh, gue lagi buru-buru nih. Sorry, Vi. Gue bukannya mau ganggu lo. Gue cuman mau ngasih kaos bola ini buat temen lo itu, si Yoyo. Kemarin kan dia habis digebukin sama anak-anak. Ya, hitung-hitung permintaan maaf dari anak-anak, gue yang wakilin. Gimana? Oke, ya? Tunggu, tuh. Gue jadi curiga sama lo. Lo tiba-tiba jadi berubah. Lagi lo tau dari mana kalau Yoyo suka main bola? Kan lu pernah cerita sama gua. Mulai sekarang gua janji, gua enggak bakal ngalangin lu untuk ketemu Yoyo. Vi, orang Yoyo itu harus perlu didukung. Ya kan? Lu serius? Lu serius? Thanks ya, San. Gua tuh tahu lu tuh baik banget. Bagus. Pancingan gua kena sekarang. Kapan-kapan lo ikut aja main sama dia. Siapa tahu kalian bisa temenan. Ya kan? Thanks ya. Iya. Bye. Tinggal selangkah lagi, si Bego itu bakal masuk perangkap. Dan Viola akan jatuh lagi ke tangan gua. Yo, Tante Viola datang lagi tuh. Pasti mau ngajak kita jalan-jalan. Kak Viola baik ya sama Yoyo. Jelas aja yo, dia itu lagi feeling sama lo, demen cinta gitu yo. Lo ngomongnya gitu yo, jadi malu ah. Ngapain malu yo, lo itu kan ganteng, lo tuh kayak Tomingse, rambutnya aja sama, poniannya juga sama, lo ganteng yo. Jadi Kak Viola senang sama Yoyo karena Yoyo ganteng? Ih. Yoyo. Kakak Vio. Kamu gak perlu takut. Ikut Kak Viola yuk. Oli juga ya. Sambil makan. Mas Sandi itu punya kejutan loh buat Yoyo. Iya kan, San? Iya. Kalau dia gak suka, kita cari aja yang lainnya. Tuh, kamu denger kan? Mas Andi tuh baik banget loh sama kamu, Yo. Karena hadiah itu dia cariin khusus buat kamu. Ayo dong, hadiahnya mana, San? Oi, sorry hampir lupa. Nih. Tapi tunggu deh. Kalau bisa hadiahnya jangan dibuka ya. Aku mau cuci tangan bentar. Kak Viola, aku juga ikut ya. Mana sih lu? Lu kabur. Tampang lu gak usah so imut gitu tau gak lu? Hah? Lu tebar personal lu sama cewek gua? Iya. Yeah. Jangan macem-macem lu ya sama cewek gua. Hah? Wajar lu. Awas ya. Kalau lu sampai buka mulut sama dia, cekek lu. Mau gua cekek. Biar mayat lu ntar gua taruh di rel kereta api. Biar digiles, tau gak lu? Hah? Dengar gak? Iya, Kak. Iya. Berlin apaan sih? Serius amat? Enggak. Jangan dibuka dulu. Oh.
nunggu kamu. Iya nggak? Cuk, buka dong kadonya. Buka aja. Kalau lu nggak suka, buat gua aja. Ntar kan juga dibeliin lagi, yuk. Buka udah, yuk. Wiri, kaos David Beckham. Boleh minjem nih, yuk. Yuk, bilang apa makasih, Andy. Makasih ya, Kak. Nggak apa-apa. Raffio, Yoyo, pamit ya. Iya. Dah, Yoyo. Yo, gua perhatiin kok muka lu cemburut aja, yo. Kita kan harus diajak jalan-jalan, iya gak? Lu cemburu ya sama Om Sandy, iya gak? Tawan dia. Biar tuh orang. Gua kerjain. Nyata aja yuk. Jangan, Le. Ntar Ale diapa-apain. Yoyo gak mau Ale celaka. Kak Sandy kan orangnya. Udah, gak usah takut. Tenang aja. Ntar kita bisa suruh tuh si Mance. Suruh nemplok sama dia. Dia gak bakal mau nongol lagi. Ya gak, ya? Biar lu bisa berduaan sama dia. Ya. Asik, keduaan terus. Yoyo, Yoyo, cepatlah kemari. Baru diomongin, ini orang udah nongol aja. Eh, lu itu kayak kuntilanak, datangnya nggak jelas. Au. Eh, Item, lu kalau ngomong sembarangan banget ya. Lu nggak pernah ngejaga perasaan Mance ya. Masa Mance dibilang kuntilanak? Eh, Item, emangnya lu nggak bisa ngebedain yang mana cewek cantik, yang mana kuntilanak? Eh, masih gila. Nama lo kayak kuntilanak. Lo lihat tuh nadanan lo, medok itu. Adik kakak lo sama kuntilanak. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Apa lo? Dasar preman kampung, nggak ada otaknya lo. Heh, kalau misalkan gue kuntilanak, lo gundurwonya. Babe lo gundurwo. Tolol lo. Bener-bener ya Tuhan, nakdirin kita berdua untuk kawin. Bang Baron, kita kawin yuk. Najis. Dasar banci gila. Mancu udah nggak tahan. Mance ikut motor Bang Baron ya. Kita jalan-jalan nih sayang ya. Ikut dong. Bang Baron kita jalan-jalan. Aduh Bang Baron gak usah ini motor ngomong. Motor keramat tau gak? Cuman calon mini gue yang mulai naik nih. Gila lah. Turun gak lo? Bang Baron jalan aja. Kalau motor mesin nih. Aduh turun. Bawel banget sih gak mau. Lo mau pake lo kacau aja dulu. Bang Baron seru banget. Lihat lo. Soal imut gitu tau gak lo? Hah? Lo tebar personal lo sama cewek gue? Iya. Jangan macem-macem lo ya sama cewek gue. Hah? Wajar lo. Eh, awas ya. Kalau lo sampai buka mulut sama dia, gue cekek lo. Mau gue cekek. Hah? Biar mayat lo gue taruh di rel kereta api. Yo, buka pintunya, Yo. Ibu tahu kamu pasti belum tidur. Ibu masuk ya. Yo, kenapa? Kok muka Yoyo pucat? Enggak. Yoyo enggak sakit.
Yoyo cuma lagi sedih. Yoyo sedih kenapa? Bu, kenapa sih orang-orang kok jahat sama Yoyo? Emangnya Yoyo nakal ya? Yoyo nggak nakal. Mereka semua itu salah. Yoyo anak baik. Buktinya, ibu selalu bangga sama Yoyo. Tapi, kenapa semua orang benci sama Yoyo? Biarkan sajalah mereka, Yo. Yang penting, Yoyo nggak jahat sama mereka ya? Yoyo tahu nggak? Apa-apa yang kita tanam di dunia ini akan berbuah. Kalau kita menanam kebaikan, akan berbuah kebaikan. Kalau kita menanam kejahatan, akan berbuah kejahatan. Nah, Yoyo mau kan dapat upah dari Allah, upahnya kebaikan? Jadi Yoyo harus baik. Ya iya, Yoyo tetap harus baik. Walaupun sama orang yang jahat sama Yoyo. Karena memaafkan itu memang sulit, tapi sangat mulia. Hei! Sudah malam buta ini! Apa tidak ada lagi hari besok buat ngobrol? Hah? Mengganggu orang tidur saja. Ayo Lasri, tidur! Masuk kamar! Kamu pikir di rumah ini hanya kamu saja yang butuh perhatian? Hah? Brengsek! Sudah malam begini masih saja kamu mengganggu ibu kamu. Tidur sana! Brengsek! Penjara sih bang? Ah udah lu jangan banyak bacot lu. Gua hajar satu-satu baru tahu lu. Hah? Mana temen lu yang bego? Mana? Gua pengen bikin perhitungan sama dia. Oh jadi bang Ipul dendam ya? Iya. Jangan bang, tobat tobat, minta ampun sama Allah supaya masuk ke surga. Iya. Ah udah lu jangan banyak bacot lu ya? Hah? Eh pokoknya lu bilangin sama temen lu yang bego itu. Gua pengen bikin perhitungan sama dia. Ingat itu. Udah sana. Hah? Lu bilangin sama dia. Eh, siapa yang nyuruh lu ngepel jam segini, ha? Lu kagak tahu, ntar lagi itu udah mobil. Berhenti gua bilang, berhenti. Jangan dong, Yoyo kan belum selesai. Nanti Bu Ambo marah sama Yoyo. Biarin aja, yang dimarahin kan lo, ya gak teman-teman? Iya. Yang nemanin lo doang, cuma yang berempat. Paling-paling kalau ada yang nemanin, kebun binatang. Ambo jahat sama Yoyo. Masa Yoyo? Sama teman-teman Yoyo disamain sama binatang. Nangis. Pria apaan? Pria lemot. Anjir teman-teman. Tapi kata Ibu Yoyo kan kalau laki-laki lagi sedih kan boleh nangis. Yoyo kan bukan banci, tapi Yoyo kan laki-laki. Jadi lo nantangin
bahan. Iya. Boleh di mana? Di sini. Iya, iya. Gagal. Macam-macam lagi lu semua. Awas lu ya, Mak. Besok lu gua kerjain lagi lu. Awas gendut. Apa lu? Gendut. Jangan ngomong gendut. Poni juga gendut. Sorry deh, sorry. Ah, elah. Yaudah deh, yo ya. Kita ke kelas. Ya, yo. Ya, oke. Dadah, yo. Tuhan, salah Yoyo apa sih? Kok orang-orang benci sama Yoyo? Kok orang-orang gak ada yang seneng sama Yoyo sih? Kok orang-orang pada jahat sama Yoyo sih? Kenapa sih ya Tuhan? Yoyo sedih deh. Tuh dia si lemot. Dia udah yang ngancurin hidup gue. Gara-gara dia, gue kehilangan pekerjaan di sekolah ini. Tak. Yang enaknya kita apain tuh orang? Kita kerjain aja bos ntar malam. Biar dia tau rasa. Yoi tak. Cabut tak. Gara-gara lu, gua kehilangan pekerjaan. Sekarang lu mesti bayar itu semua. Gua gampar lu. Aulia! Hei! Apa-apaan ini? Ya ampun! Kenapa tapi gua pecah? Kenapa? Saya gak sengaja, Kak. Gua gak mau tahu. Pokoknya hari ini lu mesti ganti TV gue. Dasar brengsek! Mampus lu lemot, ha? Lu rasain deh tuh, ha? Lu harus bayar apa yang udah lu bikin sama gua. Ini baru permulaan. Nanti ada lagi yang lebih parah dari ini. Oke, friend. Cabut. Ya nggak sengaja, Kak. Nggak sengaja kamu bilang? Matamu buta? TV segini gede? Kamu nggak lihat? Tidak ada maaf-maafan. Kamu harus ganti TV saya. Hah? Ganti? Iya. Ini kan bukan salah Yoyo, tapi salah Bang Ipul. Peduli amat, kamu harus ganti. Tapi Ibu Yoyo kan nggak punya uang buat gantiin TV. Kamu kan pastinya bapak. Minta ke bapakmu. Kurang ajar. Jack, gua ganti TV. Ayo semua. Main sih sama Yoyo malam-malam. Bukannya lu takut sama nyokap bukannya dia? Iya, cuman masalahnya gue tuh masih perlu dia buat nyelesain skripsi gue. Perlu apa perlu? Kayaknya gue curiga lu naksir sama dia ya? Gue naksir sama Yoyo. Colo mau kayak gitu? Lu gila kali. Emang gue gak laku? Jangan salah, si Yoyo itu cute. Terus badannya gede. Kalau gue rasa sih pelan-pelan Yoyo bisa dirubah. Kayak lu bisa deh ngerubah Yoyo. Omongan lu tuh udah mulai ngaco tau gak? Udah deh, ntar kemaleman. Jalan yuk. Suara apaan ya? Gue gak tau. Elah, ini motor kagak CS banget sih sama gue. Mogok di sini lagi.
mau nyala lagi. Eh, kalau mau mogok di warung tadi. Giliran di kuburan sebegini baru mogok loh. Betul ini gimana nih lagi? Aduh ini kabel kagak berurutan gini. Panas banget lagi. Gua buka baju. Gerah. Aduh ini celana bikin susah aja nih gua mau ngolong. Gua buka aja apa ya? Ada orang enggak ya? Udah malam. Udah sepi kali ya. Kan adem. Lumayan. Kantong menyan gue kena angin. Mana nih? Kabelnya aja gak urutan gini, kagak mau baris. Apaan tuh? Suara apaan ya? Orang? Apa soket? Soket kali? Orang kali? Gue liat dulu ah. Apaan tuh? Cewek? Apa kuntilanak ya? Kalau kuntilanak kayak gitu, mau gue jadi suaminya. Gue godain ah. Siapa ya yang siulan? Perasaan nggak ada orang deh. Lu inget nggak waktu kita pertama kali malam-malam kesini dengar suara tangis? Kayaknya tempatnya di sini juga. Emang di sini? Iya. Fer, bener Fer, ini kan kuburan. Mau kemana tuh? Gue, Baron, mau kemana ya? Gue, Baron, ya yeah, laki-laki paling ganteng satu kampung. Ya, dia lari lagi. Lu kagak tahu, lu sangka siapa gue? Setan. Gila kali itu perempuan deh. Laki-laki paling ganteng gini bilang setan. Emang lu setan? Lu setan hitam, genderuwo butek, sama kolor hijau. Siapa nih? Siapa yang ngomong? Manje! Manje Sedeng! Keluar lo! Mau nakut-nakutin gue lo? Gak bisa lo! Mas? Bang? Apa panggil-panggil saya? Bang? Tadi kabur lo. Bas, ini John. Gua kan bercanda. Ada silata. Abang, kemana bang? Cepat, cepat. Sekarang, kamu lapor bapakmu. Cepat. Yoyo takut. Kenapa takut? Itu kan masalahmu. Kamu udah punya TV saya. Ngerti kamu? Ada apa ini, Pak? Begini, Pak. Anak Bapak sudah mecahin TV saya. Harganya 1 juta. Apa? 1 juta. 1 juta? Betul. Gila. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu, Pak? Dari mana? Itu urusan Pak Pri. Saya nggak mau tahu. Pokoknya itu besok, ingat besok ya. TV atau uang pengganti harus ada di rumah saya besok pagi. Kalau tidak, masalah ini akan saya perkarakan. Mengerti? Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu, Pak. Nah, persetan itu. Pesan Bapak itu semua. Yoyo! Kamu nyusahin orang tua terus! Yoyo! Pak! Ini bagaimana ini? Yoyo! Loh? Yoyo! Kok pada kabur sih? Situ.
mana kamu? Anak kurang ajar, bikin susah orang tua kamu. Bapak akan hajar kamu habis-habisan. Biar mati sekalian kamu, Yoyo. Biar tidak menyusahkan hidup bapak kamu. Yoyo, ayo keluar. Anak bandel, anak brengsek kamu. Sudah mencain TV orang, bukannya bertanggung jawab, malah kabur. Ayo, Yoyo, ayo keluar. Oleh, kok bapak tahu Yoyo lagi sembunyi? Jangan keras-keras, ntar kita ketahuan, Yoyo. Yoyo, sembunyi di mana kamu? Bukannya berterima kasih kamu sudah diurus, malah nyusahin orang tua. Kamu membawa sial, Yoyo. Ayo keluar. Yoyo, ngumpet di sini, Pak. Aduh, Yoyo udah tahu kita lagi ngumpet, kalau pakai bilang-bilang, Yoyo. Kata ibu kan nggak boleh bohong. Brengsek kamu, Yoyo. Ah, sini. Sini, gak boleh bohong, gak boleh bohong. Apa yang gak boleh bohong? Memangnya kamu pembohong, anak bandel. Bapak akan hajar kamu habis-habisan. Biar mati sekalian kamu, Yoyo. Brengsek! Diam! Diam kamu anak-anak jelek! Mau ini, ha? Pergi! Brengsek kamu! Kurang ajar! Brengsek! Kamu kira harga TV itu murah? Siapa yang akan menggantinya? Brengsek, bapak moyangmu yang akan mengganti. Bapak ajar kamu habis-habisan. Yang manis kajar kamu, Yoyo. Anak bandel, anak brengsek kamu. Yang manis kamu, brengsek. Bapak moyangmu. Yoyo, yang manis kamu. Hajar kamu habis-habisan. Biar mati sekalian kamu, Yoyo. Hajar kamu habis-habisan. Biar mati sekalian kamu, Yoyo. Cek-cek. Cek-cek, bapak moyangmu yang berganti. Yoyo, dia mampus kamu. Ini udah benar-benar kelewatan, Fer. Ini sudah nggak benar. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Yoyo, gimana? Nggak bisa. Gue nggak bisa diem. Gue harus melakukan sesuatu. Vi, jangan. Itu urusan inter keluarga mereka. Tega, Fer. Lu boleh aja prihatin sama Yoyo. Tapi lu tahu sendiri kan, nyokapnya aja nggak berdaya ngelawan suaminya. Apalagi lu. Kata Ibu Yoyo, kalau kita menanam kebaikan akan berbuah kebaikan. Kalau kita menanam kejahatan akan berbuah kejahatan.
Thank you.